Kalau di kebujuran caleg Hanura. Ketua DPC Partai Hanura Ahmad Sopian bersama anaknya Farah Sophia Khansa, caleg DPRD Kota Samarinda daerah pemilihan Kecamatan Samarinda Ulu, senam bersama warga Raudah 5 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Samarinda. Ahmad Sopian yang juga sebagai caleg daerah pemilihan Kecamatan Sungai Kunjang nomor urut 1 senang bisa bertemu dengan warga yang sedang berolahraga. Ia berharap kegiatan ini rutin diadakan supaya masyarakat sehat semua. Saya setuju sekali kalau senam seminggu atau seminggu sekali itu, karena kan dengan senam itu kan badan jadi sehat, segar bugar, tidur pun nyenyak kan. Semoga masyarakat di sini rukun, damai. Kita juga bisa diterima dengan baik di sini, sangat sangat berterima kasih sekali. Sementara itu, Farah Sophia Khansa merasa bahagia karena bertemu secara langsung bersama warga, bisa mendengarkan masukan dan keluh kesah warga. Kebetulan hari ini kita mengadakan senam bersama sama warga RT 23 di daerah Teluk Lerong Ilir. Kegiatan ini memang kegiatan rutin ya, warga di sini setiap minggu sore. Kemudian juga ada silaturahmi bersama warga-warga lain ya, ngobrol-ngobrol santai lah. Farah Sophia Khansa berharap tiap lingkungan warga ada kegiatan serupa supaya warga tetap sehat dengan berolahraga. Dari Samarinda, Mas Kardiansyah, iNews melaporkan.